Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di DavaF. Nah, dan di sini saya akan mereview shaders lagi di Minecraft. Atau saya akan bermain game Minecraft. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, yuk nggak pakai lama lagi, kita mulai saja videonya dari sekarang. Nah, ini dia tampilan tekstur shadersnya. Nah, kita ganti dulu namanya videonya agar lebih enak Anda saja untuk membuat videonya. Kita sembunyikan, dan nama shaders yang saya pakai adalah namanya Fox Shaders. Nah, ini dia tampilan dari Fox Shaders Minecraft-nya. Keren, menurut saya sih bagus pencahayaan dari tanahnya juga oke, worth it banget. Di sini kita sore view saja dari langitnya. Nah, penampilan langitnya seperti ini. Bagus banget. Langitnya enggak kotak, bersih, biru banget. Mantap birunya. Biru banget, mantap. Keren, saya suka dengan langitnya seperti ini. Dan untuk awannya masih biasa saja, masih begini ya, masih begini ya. Untuk tekstur ininya, mataharinya juga bagus tuh. Pokoknya saya suka sih tentang tekstur awannya dan mataharinya, dan langitnya juga bagus, semuanya bagus. Atau yang paling atas paling bagus dan pokok menurut saya, dan awannya juga bergerak tuh, lumayan cepet ya geraknya, mantap, bagus sih menurut saya. Untuk tekstur airnya menurut saya sih ini masih seperti normal ya, tuh nggak ada perubahan, masih normal. Waduh, gelap banget tuh, masih normal. Ke airnya saya suka mah ini ya nih, langit awan dan mataharinya ini sedangnya. Kalau biasa ada yang paling gede banget, gede banget yang paling puyeng lihat ya. Untuk tekstur daun seperti ini, gerak-gerak bagus menurut saya sih, suka ini, keren. Pasti rumput sama ini, contohnya ini rumput. Nah tuh pasti ini ngikutin daun, dan rumput juga pasti gerak, mungkin ya gerak. Saya lebih suka pencahayaannya sih bagus. Oh, biasa kalau pencahayaan kayak gini dan malam gelap ya segitu. Coba kita aja langsung ya ke mode namanya sunset. Mode sunset seperti ini. Nah, tuh mode sunset seperti ini. Menurut saya sih ini agak bagus, keren, mantap. Keren banget. Mataharinya gede banget loh. Mantap, serem. Mataharinya bre, gede banget bre. Thumbnail untuk kapan-kapan lah ya. Sini kita ganti lagi ke mode, ke mode midnight, tengah malam. Mode tengah malam seperti ini. Waduh, gelap banget, nggak ada terang. Nah, kita ganti aja ya mode tengah aja, terus kita ke mode ini rain atau mode hujan. Kita tunggu beberapa saat, ntar akan hujan turun, awannya udah mulai berubah menjadi abu-abu, pasti di sini otomatis hujan. Tuh kan hujan, tekstur hujannya masih normal tuh tetesannya, dan cahayaannya masih bagus, nggak terlalu gelap. Jadi kita ganti lagi ke mode biasa aja. Nah, ntar otomatis akan hilang awan abu-abunya. Nah, itu akan selesai. Nah, mungkin sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel DavaF. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, salam dari DavaF. Terima kasih.